Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Papi Queen. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, saya akan mereview sedikit ya tentang sepeda MTB ya yang saya gunakan nih, tunggangan saya. Siapa tahu dari rekan-rekan sekalian yang ingin mencari sepeda yang gagah, kuat, kokoh, dan harganya lumayan terjangkau, teman-teman sekalian ya, sepeda ini bisa menjadi rujukannya, seperti itu teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman sekalian, sebenarnya sepeda ini adalah sepeda lawas ya, termasuk sangat lama sekali sebelum musim sepeda tentunya ya, zaman sekarang ini. Nah, sepeda ini keluar sekitar tahun 2012 teman-teman sekalian ya. Jadi sepeda merek Lerun ini adalah produksi luar negeri yang telah dibeli oleh Polygon. Nah, maka dari itu di sini tetap ya ada merek Polygon teman-teman sekalian ya. Selanjutnya produk ini diproduksi secara massal di pabrikan Polygon teman-teman sekalian ya. Jadi ini adalah MTB Lerun Rev 150 teman-teman sekalian. Dan untuk kualitasnya teman-teman jangan khawatir, 100% tak perlu diragukan lagi karena ini diproduksi langsung oleh Polygon. Ya, di sini ada beberapa yang sudah saya rubah, saya upgrade, tapi contoh ini masih bawaan ya, rem dan juga pengganti gigi ya, itu masih standar Shimano teman-teman sekalian dengan percepatan 7 speed. Lalu saya upgrade ya cetang, ini ya cetangnya. Soknya depan masih zoom ya, merek zoom bawaan. Lalu ini cakram masih ya bawaan, ukuran 160. Dan pelek juga masih bawaan teman-teman sekalian ya. Dan kita ketahui bahwasanya ini full ya, alloy aluminium ya. Ban sudah saya ganti teman-teman sekalian ya, ukuran 26x2.30 dengan merek Demolson. Lalu ini ada peleknya tetap masih ori. Rangkanya ini teman-teman sekalian full ya, aluminium ya, alloy. Ager belakang ya, pulinya ini masih bawaan. Lalu yang depan juga masih bawaan, belum saya upgrade teman-teman sekalian ya. Nah, joknya ini sudah saya ganti, saya upgrade ya. Lalu tiangnya itu merek Pacific. Nah, ini dirinya atau sprocketnya masih teman-teman, masih 7 sprocket, namun RD nya sudah saya ganti itu teman-teman sekalian ya, RD kualitas OM ya, LFU, tapi mantap sampai sekarang teman-teman. Untuk Lerun Rev 150 ini sudah 2 suspensi teman-teman sekalian ya, jadi cukup mantap lah ya kalau untuk di daerah-daerah yang bergelombang jalannya, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini rem belakang, rem belakang tetap masih ori, masih asli, belum diganti-ganti ya sampai sekarang teman-teman sekalian tuh. Jadi ini sepeda ini saya beli bekas sebenarnya teman-teman sekalian ya, tapi dari orang yang pertamanya memang saya tanya dan saya cek ya, seperti itu, belum diganti, hanya beberapa bagian saja. Nah, ini sprocket depannya juga masih mengganti, dan ini ada untuk minum ya. Jadi memang di bawahnya apa, besi bagian bawah itu ada lubang memang untuk meletakkan aksesoris untuk minuman ya, tempat minum. Oh ya, ini teman-teman sekalian, jadi ini ada lampu ya, ini lampu made in sendiri, buatan sendiri. Itulah sedikit teman-teman sekalian review singkat ya. Yang mungkin bagi teman-teman sekalian yang mau mencari sepeda gunung ya, yang mantap, lumayan kuat ya teman-teman, sangat kuat ya, dari 2012 loh teman-teman sekalian ya sampai sekarang. Dan ini saudara kembarnya Broadway 3.0 ya. Nah, jadi ini mungkin salah satu alternatif jika ada teman-teman sekalian yang ingin mencari sepeda yang kuat,
dua suspensi ya, dan harganya cukup murah lah ya, seperti itu teman-teman sekalian ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.